Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berkat doa dari kalian semuanya. Ini Mbak Ju sehat walafiat dan ini sepupunya. Kenalan nama siapa ya? Mbak Fuji. Mbak Fuji. Ini Mbak Fuji ya. Dia sudah punya anak dua. Nah teman-teman, ini di video kali ini Mbak Ju mau makan pagi ya, mau sarapan pagi. Tapi udah tak sorot, udah tak masak tadi, lupa nggak disorot ya. Makan aja ya. Gak apa-apa ya, sebelum Mbak Ju mau mukbang nasi tiwul atau sarapan pagi, mau mendoakan teman-teman kita dulu ya. Dulur-dulur kita dulu yang dari Sabang sampai Merauke, pokoknya semuanya seluruh dunia yang sedang sakit, doain semoga cepat sembuh ya teman-teman. Dan semoga diberi umur seger waras, berkah barokah, manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk semuanya ya teman-teman, semoga diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Dan semoga diberi lancaran segala urusan itu dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, Mbak Ju, cus ikutin terus Mbak Ju ya sarapan pagi. Nah, ini teman-teman, Mbak Ju ini hari masak tiwul nasi tiwul. Nah, tak campur beras ya. Tak dang dandang, entongnya pakai entong batok ya, teman-teman. Rasanya malah sedep itu. Nah, ini teman-teman nasi tiwulnya. Ini sayurnya. Ini sayur lodeh ya, teman-teman. Bung, rebung, lombok tuto, tahu tempe. Rebung, tahu tempe, kacang tolo ya, kacang tolo. Nah, sayur lodeh, kimeng. Maaf ya teman-teman, soalnya di tetanggaku ada musik, jadi Mbak Ju nggak nyorot ya. Nah sekarang udah sepi sunyi, sekarang nyorot. Nah ini ayo makan pagi. Makan ya. Aku kok gak anu. Ini kurang. Nah ini teman-teman nasi tiwulnya imbuh dhewe ya. Nah imbuh dhewe nasi tiwulnya ya rada sampai aku pagi imbuh cucuknya bengkak kurasa. Nah ini teman-teman nasi tiwul ya, ini sayur lodeh. Ini bukaan anu buka serana sati shop ini loh, dibuka ini tok serana sati yang nah ini. Nah ini lawe ya teman-teman ya, kita tadi beli kilo 500an ya, ini beli dadar jagung. Dadar jagung kabeh ini, dadar jagung karo kerupuk goreng nih ya teman-teman, sayur lodeh, tahu tempe rebung, entah tahu tempe rebung kacang polo tahu. Ayo udah ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa di sini. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu ya teman-teman sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sayur lodeh rebung. Dadar jagung sama kerupuk goreng loh, kerupuk gorengnya teman-teman. Nah, ayo teman-teman makan pagi yuk, siapa yang belum sarapan yuk sarapan sama Mbak Ju. Nasi tiwul wuli wali wuli wali wuli. Aku menyapa anak-anakku semua kak,
cucu-cucuku nih, Tiara nu dari Sasabila nih, Mbak Ma'am do, ayo Mamna Siti bul. Aku dewel karo sego jagung seneng dolan. Iya. Ker banget, terus lombok. Nah, pacar lu lombok tuh. Lombok nom. Teman-teman ini nasinya gak tak kerok ya. Gak tak keduk, tak dandangin. Sekarang gue telur-telurin baju adik-adik apa ini. Masaknya apa? Barang. Enak. Beker. Iya. Mama ngambil. Kocok kecap. Nikmat. Mangan sederhana. Pokoknya lah disyukuri ya, nikmatnya luar biasa ya. Tambah nih suara king. Tuangin sama warak. Warak kan kerja dulu sama warak ya. Cocok kan? Bu, aku sayur rode harus kerja dulu. Mana kacang dulu nih? Empo hari kok aku jual gay, tapi sayur terong ini kak tahu tempe juga. Oh, sebelah aku tak ajak Ma'am ambil anak. Oh, enak baju, suker baju, nepas. Riwole juga pas, pure. Adonnya kan anggur terus. Anggur terus ini sama. Jadi gak enak makan apa kesel. Pas leheran satu hari, istirahat satu hari, tandure tak ajak mampu namun ini. Aku lho mbak, nek dikirim nemeng sing duwe sawah iku jarang tak pangan. Wis ora enak ngrasane mangan. Lah mangan jarang sing dipangan. Enak ya? Mendingan masuk putih. Nah, teman-teman lu ngendul mari ngendul. Biasa mangan suka putih, sekali sekali-kali suka diwol. Iyalah. Dulu mari ngendul. Nah, teman. Keren, ya Rembo. Rembo lah. Enak lomboke. Iya, yang tiba enak lomboke. Ya lomboke enak tak syukur nem. Aku masak plung-plung-plung ngono lombok. Nom tak pitili, tak umbah syukur nem. Aku nak sayur roda mesti nenek lombok nomnya. Enak, terus cepet ya.
Pak kali manggung iki piye? Nek mam nasi jangan sampai nek iso didilati piringe. Dusik, sudah saya pertain nang kene. Baru kae. Pak mangan dulu. Ah kon gak muti. Tirjine. Teman-teman Pak Yai itu ngaji malam ngaji kitab minggu Sabtu malam Minggu mesti ngaji kitab. Satu minggu dua kali. Hari Selasa malam Rebu sama Sabtu malam Minggu ngaji kitab. Terus ngajinya tanggal ini mambungnya ngomong kayak mam harus bersih pernah ngosol kalau bisa itu piringnya sudah dilatih nggak bersih bergaya tak mambung kalau makannya di dalam nih ada lantai kayak gini nggak bersih jatuh satu harus diambil dimakan ini teman-teman. Kalau sendok petir ini kan masih ada dikit-dikit. Sampai bersih. Kasih contoh ya teman-teman seperti ini. Katanya Pak Ali harus bersih kalau dicuci mau. Sunah Rasul teman-teman. Barokahnya di sini. Tapi ya enak tenan. Ini bersih, pokoknya bersih. Teman-teman ini bukannya rakus, nah bersih kan? Bersih kan? Ini teman-teman sunah Rasul katanya Pak Yai aku malam itu ngaji kitab udah berulang-ulang kali itu ngajinya dikasih tahu seperti itu. Alhamdulillah, hirobilalamin. Tapi saya teman-teman seperti itu ya. Kalau tangannya muluk, diamut. Benar ini bukan rakus karena sunah Rasul berkahnya itu ada di piring, ada di sendok kalau makan pakai sendok. Kalau ada yang jatuh di sini harus diambil dimakan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman udah kenyang. Cepat banyak gue kan di anding kipas. Tak minum dulu. Aman dan juga nak minum. Minum dulu ya teman-teman setengah jam. Ya wes ngene ya teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku mau baca doanya selesai makan. Alhamdulillahilladzi atamana rasakona wa ja'alna minal muslimin. Amin. Muga-muga berkah, muga-muga lek jadi daging kita dekat sama Allah ringan, meninggalkan larangannya Allah ringan. Seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau mau sholat malam, bener biarpun tidur 2 jam itu udah rasa kenyang, udah nikmat. Karena apa? Udah itu hasilnya kita sholat malam, sholat tahajud, sholat sunah-sunah itu ya teman-teman. Ini baju ya nggak pinter, tapi ngikutin kalau ada Pak Yai, Ustazah, Ustadz itu. Kan sering-sering pengajian baju itu. Pengajian muslimat rutin setiap hari Jumat. Terus malam Rebu, malam Kemis itu namanya ngemis di tempat Gusato naik sepur. Nanti hari Minggu Wage di daerah mana kabupaten maksudnya di kabupaten Nganjuk seluruh kalau hari Minggu naik bis itu satu bis sama teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini baju tadi bukannya rakus tapi ini sunah Rasul katanya Pak Yai yang baju gitu ya. Oke, moga-moga bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya ya teman-teman. Oke, Mbak Ju mau pamit. Kiranya videonya Mbak Ju gak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya dan gak bisa menghibur kalian semuanya. Semoga menghibur ya teman-teman. Ini aku sama Mbak Puji mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Wes pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, Mbak Ju mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini teman-teman, Mbak Ju ini hari masak tiwul nasi, nasi tiwul. Nah, tak campur beras ya. Tak dangi dandang, entongnya pakai entong batok ya, teman-teman. Rasanya malah sedep itu. Nah, ini teman-teman nasi tiwulnya. Ini sayurnya. Ini sayur lodeh ya, teman-teman. Bung, rebung, lombok tuto, tahu tempe. Rebung, tahu tempe, kacang tolo ya, kacang tolo. Nah, sayur lodeh, kimeng. Maaf ya teman-teman, soalnya di tetanggaku ada musik, jadi Mbak Ju nggak nyorot ya. Nah, sekarang udah sepi sunyi. Sekarang nyorot. Nah, ini ayo makan pagi. Makan ya. Nah, ini teman-teman nasi tiwulnya. Ibu dewe nya. Nah, ibu dewe. Nasi tiwulnya dia. Rada lunas. Aku air dan sampai aku pagi. Bangun dong, Ibu. Cucuknya pun gak kurang. Nah, ini teman-teman nasi tiwul ya. Ini sayur lodeh. Ini bukaan anu. Buka serana sati sok. Ini lho, dibuka ngene-ngene tok serana sati ya. Nah, ngene. Nah, iki lawuhe teman-teman ya. Kita tadi beli kilo 500-an ya. Ini beli dadar jagung. Dadar jagung kabeh teng. Dadar jagung karo kerupuk goreng nih ya, teman-teman. Sayur lodeh, tahu tempe, rebung, enten. Tahu tempe, rebung, kacang tolo, tahu. Ayo udah ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu ya teman-teman sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sayur lodeh rebung. Dadar jagung sama kerupuk goreng, loh, kerupuk gorengnya teman-teman. Ayo teman-teman makan pagi yuk, siapa yang belum sarapan yuk sarapan sama Mbak Ju. Nasi tiwul wuli wali wuli wali wuli. Aku menyapa anak-anakku semua kak, cucu-cucuku nih. Tiara nu di sasa bila nih mbak ma'am do. Ayo mam nasi tiwul. Aku dewe karo sego jagung seneng dolan. Iya. Seger banget, gak perlu terus lombok. Nah, kacang dulu nih lombok itu. Lombok 6. Teman-teman ini nasinya gak tak kerok ya. Gak tak keduk.
sak dandange. Kanggo dulur-dulure Mbak Ju adik-adik apa rene? Masak nyopo? Barang. Enak. Seger. Iya. Mama ngambil. Kecap-kecap. Nikmat. Mangan sederhana. Pokoknya lah disyukuri ya, nikmatnya luar biasa ya. Tambah nih barang ini. Tambah barang. Barang mana kau jual ni? Mau barang ya? Cocok kan? Bu, apa sayur lodeh harus kau jual? Mana kacang dulu nih? Tempo hari kau, aku jual gaya, tapi sayur terong ini nak tahu tempe juga. Oh, sebelah aku takjak makam ambek anak. Oh, enak Mbak Ju, suker Mbak Ju, nepas lho. Riwole juga pas pure ngene. Rasanya kan anggur terus. Anggur terus ini sama. Jadi gak enak mangan apa kesel. Pas leren satu hari, istirahat satu hari tandure, takjak mampu nek ngene. Aku lho Mbak, nek dikirim nang sing duwe sawah iku jarang tak pangan. Wis ora enak ngrasane mangan. Lah mangan jarang sing dipangan. Enak ya? Nah, teman-teman ngundul mari ngundul. Biasa mangan suka butih, sekali-kali suka diwol. Iyalah. Dul mari ngundul. Enak teman. Ker, buat embo. Embo lah. Enak lombok eh. Ayo yang. Tiba enak lombok eh. Nah, lombok eh enak tak syukur nem. Aku masak plung dengan lombok. Nom tak pitili tak umbah syukur nem. Aku nak sayur roda mesti nenek lombok nom ya. Enak, terus cepet dah. Pak Ali mambungi piye? Nek mam nasi jangan sampai nek iso didilat piringnya. Dusi, itu dusi ya. Berkain kan kene. Baru kain. Pak mangan mulu alat kon ngamuti dirjenya. Teman-teman Pak Yai itu ngaji malam ngaji kitab Minggu Sabtu malam Minggu mesti ngaji kitab. Satu minggu dua kali. Hari Selasa malam Rebu sama Sabtu malam Minggu ngaji kitab. Ora. Ngajine tangane mambengi ngomong. Eh, Mam. Aku bersih. Sunah rasul kalau bisa itu piringnya selalu dilatih. Kalau bersih. Bergaya ta mambengi. Kalau makannya di dalam nek ada lantai kayak gini, kalau bersih, jatuh satu, aku diambil dimakan. Ini teman-teman. Asal tidak pakai ini kan masih ada dikit-dikit. Sampai bersih. Kasih contoh ya teman-teman seperti ini. Alhamdulillah.
Katanya Pak Ali aduh bersih kok dicuci mau. Sunah Rasul teman-teman. Barokahnya di sini. Tapi ya enak tenan. Penting bersih. Upone resik. Teman-teman ini bukannya rakus. Nah, bersih kan? Bersih kan? Ini teman-teman sunah Rasul katanya Pak Yayaku. Malam itu ngaji kitab udah berulang-ulang kali itu ngajine dikasih tahu seperti itu. Alhamdulillah, hirobil alamin. Tapi saya teman-teman seperti itu ya. Kalau tangane muluk, diamut. Benar ini bukan rakus karena sunah Rasul berkahnya itu ada di piring, ada di sendok kalau makan pakai sendok. Kalau ada yang jatuh di sini harus diambil dimakan seperti itu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman udah kenyang. Coba bajuku kan ndek anding kipas. Tak minum dulu. Aman dan juga nang minum. Amin. Minum dulu ya teman-teman setengah jam. Ya wes ana ya teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku mau baca doanya selesai makan. Alhamdulillahilladzi atamana rasakona wa ja'alna minal muslimin. Amin. Muga-muga berkah, muga-muga lek dadi daging kita dekat sama Allah ringan, meninggalkan larangannya Allah ringan. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau mau salat malam, bener. Biarpun tidur 2 jam itu udah rasa kenyang, udah nikmat. Karena apa? Udah itu hasilnya kita sholat malam, sholat tahajud, sholat sunah-sunah itu ya teman-teman. Ini Mbak Ju ya gak pinter, tapi ngikutin kalau ada Pak Yai, Ustazah, Ustadz itu. Kan sering-sering pengajian Mbak Ju itu. Pengajian muslimat rutin setiap hari Jumat. Terus malam Rebu, malam Kemis itu namanya ngemis di tempat Gusato naik sepur. Nanti hari Minggu Wage di daerah mana kabupaten, maksudnya di Kabupaten Nganjuk seluruh, kalau hari Minggu naik bis itu satu bis sama teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini Mbak Ju tadi bukannya rakus, tapi ini sunah Rasul katanya Pak Yaya Mbak Ju gitu ya. Oke, moga-moga bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya ya teman-teman. Oke, Mbak Ju mau pamit. Kiranya videonya Mbak Ju gak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya dan gak bisa menghibur kalian semuanya. Semoga menghibur ya teman-teman. Ini aku sama Mbak Puji mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Wes pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, Mbak Ju mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.